dan pencinta seni yang berbahagia. Selanjutnya, Sanggar Seni Tugek Carangsari, Duta Kabupaten Badung, mempersembahkan tari kreasi Wano Pering. Terinspirasi dari hutan bambu, manusia yang unggul adalah manusia yang menghargai alamnya. Ibarat pohon bambu tumbuh ke atas melengkung, yang artinya setinggi-tingginya ilmu yang dimiliki, maka selalu melihat ke bawah. Lentur namun kuat, dapat mudah menyesuaikan dengan keadaan dan selalu memahami situasi, namun tetap tegas dan tegas. Sekeras apapun angin menerpa, pohon bambu tidak akan pernah roboh. Artinya, sebagai manusia yang unggul adalah manusia yang pantang menyerah terhadap situasi apapun. Untuk itu, bambu menjadi simbol pengetahuan Betara Guru yang selalu dipergunakan di setiap panceyatnya. Karya ini diciptakan pada tahun 2021 oleh Dr. Ana Agung Gede Agung Rahmaputra, SSN MSN, dengan penata tabuh Iwayan Mulyadi, SSN MSN, pembina tari Komang Jane Arte Saputra, SSN, Iwayan Yosindra Kesumo, SSN, pembina tabuh Ikade Putra Guna Wisnawo, SSN, kostum Cipta Karsa Pancer Langit, penasehat I Gusti Ngurah Artawan, SSN, penyaji Sanggar Seni Tugek Carangsari, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Listibia Kabupaten Badung, dan Bupati Badung. Baiklah hadirin penonton, pecinta seni, dan pendengar setia Perempat Suara Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, inilah persembahan tari kreasi Wano Pering, Duta Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan.
Thank you.